kita yang pertama itu meskipun ada embung itu sistem tanam kita itu kompak, artinya bersamaan. Biasanya kan petani itu sebelum ada embung itu selalu saling mendahului. Artinya setelah tanam itu selalu dulu-duluan. Ketika ada embung, harapan kami itu tetap kita ada persediaan air dan tanamnya itu bisa bersamaan. Karena kenapa? Dengan bersamaan sistem tanam, otomatis pengendalian hama penyakit itu lebih terkendali dan hasil tanaman harapan kita lebih bagus lah. Harapan kami selaku petani dan pengurus kelompok tani, dengan adanya embung ini kedepannya ada lagi pencapaian produktivitas, maksudnya produktivitas kita meningkat, kos kita lebih turun. Dan harapan kami Mbak itu nanti selain kita di kebutuhan air untuk pemasaran, hasil produktivitas kita, produksi pertanian kita lebih bagus lagi, berkesinambungan di jalan. Nanti ada jalan kan nggih napa nggih, jalan kita kan sudah rapat beton tapi masih ada putus-putus nggih.